Inilah flyover yang di atas ini dari arah Cibiru, dari arah Jatinangor yang keluar ke arah, yang masuk ke arah Padalenyi dan Tol Cisumdawu. Dan ini jalur dari arah Rancaekek, Cicalengka, Garut, Tasik. Jalur ini hanya untuk ke arah gerbang tol Padalenyi untuk saat ini. Dari arah tol Padalenyi yang masuk ke gerbang tol Cisumdawu Baru, sementara untuk transaksinya tidak di sini, di gerbang tol sementara. Dari arah tol Padalenyi keluar Cibiru dan ke arah Jatinangor. Inilah 4 atau 3 lajur baru yang telah digunakan, satu dari Rancaekek, satu dari arah tol Padalenyi menuju Rancaekek, Cicalengka, Garut, Tasik, dan ke arah Cibiru. Dan itu yang di atas nantinya adalah jalur tunggal dari arah Cibiru masuk ke jalan tol Padalenyi dan tol Cisumdawu nantinya. Silahkan komen, subscribe, dan panitia channel. Inilah gerbang tol Padalenyi yang sementara, khusus dari arah Bandung, Buah Batu, Muhammad Toha, Kopo, Pasir Koja, Paster, dan dari arah Jakarta, yang keluar menuju arah Rancaekek, Garut, Tasik, Cicalengka, dan sekitarnya. Dan ini adalah jalur dari arah Rancaekek, Garut, Tasik melalui jalur crossing yang melintasi tol Padalenyi lama yang sudah tidak diaktifkan lagi, dan sekarang mau menggunakan jalur yang baru dari arah Rancaekek masuk ke arah Jakarta, Bandung Kota, dan sekitarnya. Demikianlah dari lokasi tol Padalenyi di gerbang tol sementara yang dipindahkan. Silakan komen, subscribe, dan Darpani channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Darpani Channel sedang berada di kawasan Cileunyi, Jatinangor. Nampak ini adalah lokal jalur masuk ke arah Tol Padaleunyi atau ke arah Tol Cisumdawu. Silakan komen, subscribe Darpani Channel. Nampak terjadi kemacetan di jalur ini. Ini yang jalur ada kendaraan adalah jalur ke arah Cibiru. Ke arah Rancaekek maksudnya. Inilah treknya, jalur non-tol. Dan yang ini adalah jalur masuk bakal ke jalan tol di Sumdawu dan ke Padaleunyi. Silakan komen, subscribe Darpani Channel. Dan nampak di sana adalah flyover ke arah Cisumdawu dari arah Tol Padaleunyi atau sebaliknya dari Cileunyi ke arah Sumedang. Inilah jalur masuk ke arah Tol Padaleunyi dan ke arah Tol Cisumdawu yang sedang perkerasan untuk persiapan pengecoran. Dan itu adalah jalur yang dari Sumedang atau dari arah Cileunyi nantinya bila sudah tersambung. Nampak suasana lalu lintas sedang macet. Dan itu adalah dari arah Jatinangor dan dari arah Cibiru. Nantinya untuk ke jalan tol masuk ke jalur ini, bila sudah selesai. Silakan komen, subscribe.